Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tayyib. Di pagi hari yang berbahagia ini, ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar nahwu secara online, ya. Namun terlebih dahulu patutnya kita bersyukur pada Allah atas nikmat terbesar yang telah dikaruniakannya kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan nikmat mengamalkan sunnah nabinya berdasarkan pemahaman para sahabat as-salaf as-salih. Ya, salawat dan salam kita sampaikan kepada nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Tuhannya kepada seluruh manusia sehingga kita bisa, ya, merasakan betapa nikmatnya hidup di bawah cahaya Islam, dan dia juga telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah. Taib, kita sambung pelajaran di pertemuan yang lalu, ya. Kemarin kita sudah membahas sampai dhamairun nasbi wal jar al muttasilah. Ya, kalau enggak tahu artinya silakan ditulis di bukunya, dhamir, nasab dan jar yang bersambung, ya. Domir-domir, nasab dan jar yang bersambung, ya. Di situ ada ad-domir isti'maluhu mahallan nasbi isti'maluhu fi mahalli jarrin, ya. Jadi ad-domir, nasab wal jar al-mutasilah ini termasuk al-asma al-mabniyah, ya, masuk dalam bahasan al-asma al-mabniyah, isim-isim yang tidak bisa dirubah akhirnya. Ya, jadi pembahasan kita masih dalam pembahasan al-asma al-mabniyah dan kita sedang masuk dalam pembahasan dhamairun nasbi wal jar al-muttasilah. Ya, dhamir itu ada dhamir rafa, ada dhamir jar dan ada dhamir nasab. Iya. Nah, sekarang kita coba bahas dhamairun nasbi wal jar al-muttasilah yang pertama, yaitu ya'ul mutakallim, yang dia fungsinya menunjukkan kepada si pembicara atau artinya saya. Contoh, antum lihat di situ penggunaan ya'ul mutakallim ketika dia pada posisi nasab, inni talibun mujiddun. Nah, mana ya'ul mutakallimnya? Ya'ul mutakallimnya adalah ya yang terletak setelah huruf nun, ya. Awalnya adalah inna. Jadi bertemu dengan inna, berjumpa dengan ya'ul mutakallim, harusnya jadinya innai. Namun karena ya' mutakallim itu barisnya sukun, ya'nya baris sukun, baris yang paling sesuai untuk ya' sukun sebelumnya itu hurufnya harus baris kasroh. Maka tidak lagi dibaca innai tapi dibaca inni. Inni talibun mujiddun. Nah, di situ ya'ul mutakallimnya berposisi sebagai isim inna. Ya, karena setelah inna itu adalah isim inna, kemudian khobar inna. Masih ingat di pelajaran kemarin sudah saya jelaskan, inna masuk kepada mubtada dan khobar. Inna menasabkan mubtada dan mubtadanya berubah namanya menjadi isim inna. Sedangkan mubtada yang tadinya marfu setelah dimasuki inna, mubtadanya tidak juga berubah, tetap dia marfu tapi sebutannya bukan sekedar mubtada tapi sebagai bukan sekedar khobar saja tapi dia menjadi khobar inna. Nah, maka kalau seperti itu, ya, seharusnya inna yang jumpa ya, ianya itu mansub. Kalau mansub itu barisnya fathah, kan. Nah, namun karena pembahasan kita adalah isim mabni, ya mutakallim itu tidak bisa berubah barisnya, dia tetap baris sukun. Oleh karena itu, ketika kita mengikrobkan ya ul mutakallim yang dia
menjadi sebagai isim inna, maka cara mengi'rabnya ialah ya titik dua, ya dhamirun nasbi al muttasilah, ya ya mutakallim titik dua, ya mutakallim titik dua, dhamirun nasbi al muttasilah, ya mabniun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Jadi ya titik dua, ya ul mutakallim mabniun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Ustaz ulangi lagi. Ya titik dua, ya inna kan awalnya itu inna. Innanya dulu kita irob, mulai dari innanya, ya Ustaz ulangi. Inna titik dua, ya harfu taukidin wa nasbin. Harfu taukidin wa nasbin. Ya, mabniun ala suk, mabniun alal fathi. Dah, itu irobnya. Baru masuk ianya. Ya, ya. Titik dua. Ya ul mutakallim mabniun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Seulangi, ya titik dua. Ya ul mutakallim mabniun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Nah, baru masuk talibun mujiddun. Nah, talibun mujiddun itulah nanti yang dia jadi khobar in inna. Ya, khobar in inna. Nah, lihat di bawahnya lagi yang syakaroni al muallimu. Nah, kalau di atas tadi itu inna, kemudian jumpa ya, maka ya-nya tadi menjadi isim inna. Nah, kalau di bawahnya, ya mutakallim tetap dia ya mutakallim, tetap dia pada posisi nasob. Tapi dari segi i'robnya, dia bukan lagi menjadi isim inna, tapi menjadi maf'ulum bihi. Nah, lihat cara mengi'robnya gimana? Tengok ya. Syakara. Ya, syakara. Fi'il madhi mabniun alal fathi. Udah. Fi'lu madhin, fi'lun madhin mabniun alal fathi. Nun, nunnya itu ya namanya nunul wiqayah. Nunnya namanya nunul wiqayah. Baru ianya di i'rab, ianya di situ apa? Ya'ul mutakallim mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulum bihi. Ya, saat ulangi, ianya itu jadinya ya'ul mutakallim mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulum bihi. Baru al-muallimnya apa? Al-muallim titik dua, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, paham ya? Jadi ya'ul mutakallim dia bisa berposisi nasab sebagai isim inna, bisa juga berposisi sebagai maf'ulum bihi. Ini hanya sekedar contoh, padahal nanti ya mutakallim dia bisa berposisi nasab dalam kondisi yang lain, ya. Nah, sekarang kita tengok ya'ul mutakallim fi mahalli jar. Ketika dia pada posisi jar, lihat di sini. Kitabi jadidun. Kitabi jadidun. Kitab, gimana mengi'rabnya? Mubtadaun marfu'un. Ya, mubtadaun marfu'un. Udah. Ya. Wa huwa mudhaf. Sebenarnya kalau mau di'rab panjang bisa, Ustaz. Nanti barisnya kan bi, Ustaz. Gimana kok enggak jadi kitabui? Harusnya kan kitabu jumpa dengan ya mutakalim barisnya sukun, bacanya bui Ustaz, bukan bi. Bisa, cuma nanti kelewat panjang antum susah. Kalau mau dibaca panjang juga bisa. Kitabu ya mubtada, ya mubtada marfu, ya mubtada marfu, hudhifa, ya hudhifatid dhammah listighalil mahal bil haraka al munasibah liya'il mutakalim. Muni'a atau mana'a min zuhurihi, ya mana'a min zuhurihi
listighalul mahal bil haraka al munasibah liya'il mutakallim. Nah, itu kalau panjangnya sulit kan? Nah, makanya udah kitabu itu mubtada wa huwa mudhaf. Baru iya-nya, gimana cara mengi'rab iya-nya? Ya, iya-nya itu menjadi nanti ya titik dua, ya'ul mutakallim mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya. Ya, Ustaz ulangi. Ya'ul mutakallim mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadidun. Nah, baru dia menjadi khobar. Nah, sekarang kita masuk ke yang bawahnya. Masih dia ya'ul mutakallim tapi fi mahalli jarrin. Antum lihat di situ. Li hadafun muhaddadun. Li hadafun muhaddadun. Ya. Li itu harfu jarrin mabniyun alal kasri. Baru iya-nya. Nah, kalau ada jar berarti ada majrur. Maka iya-nya gimana mengi'rabnya? Iya-nya itu titik dua, ya'ul mutakallim mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin majrurun isim majrur atau majrurun juga boleh, isim majrur bi li atau isim majrur buka kurung li. Nah, ya. Baru hadafun muhaddadun itu jadi khobar. Ya. Nah. Baik, masuk ke domir nasab wal jar al muttasilah yang nomor 2, kaful mukhatab. Nah, lihat di situ. Innaka rajulun mukhlisun. Ya, baru di bawahnya syakaraka al muallimu. Nah, ini sama dengan yang di atas. Cuma kafnya nanti gimana cara mengi'rabnya? Kaf, ya. Di situ apa? Iya, kaf itu nanti domirun nasbi al-muttasil. Ya. Domirun nasbi al-muttasil mabniyun fi mahalli nasbin. Ya, bismillah. Ya. Afwan, tadi ada apa ya? Mati lampu. Mam. Masih di-mute. Oh, masih di-mute nih. Entar. Enggak dengar, Ustaz. Ya, ya, masih di-mute suaranya nih, Mam. Mute-nya mati, Ustaz. Nah, sekarang udah dengar ini? Sudah. Ya, ya. Afwan ya, tadi ada mati lampu. Ada yang mau bertanya? Ana, Ustaz. Siapa? Siapa ini? Siapa namanya? Sidik. Oh iya. Ya, oke. Untuk hari ini ya, pelajarannya kayaknya enggak bisa disambung lagi ya. Karena saat pikir juga udah waktunya udah mau habis, nanti penjelasannya gantung. Jadi saat mau tanya-tanya aja sama antum dulu. Kira-kira pelajaran nahu kelas 9 ini sulit enggak? Sulit. Ustaz nanyanya serius nih. Jangan jangan main-main. Kurang semangat? Enak masuk sekolah. Iya, antum nanti sampai sekolah nanti bukannya belajar, main-main malahan. Ya, tanggung udah mau tamat. Ah, betul tuh kalimatnya. Ya udah ya. Jadi nih saya kasih tahu, kalian ini udah kelas 9 ya, tamat dari sekolah Ulun Nuha ini. Kalau kalian nggak punya basic bahasa Arab ya, rugi kalian. Terus terang aja Ustaz bilang, 3 tahun
di sekolah yang belajar bahasa Arab tapi basic-basic bahasa Arab nggak tahu. Nanti ditanya, coba buat kalimat yang di situ ada kana dan kana, isim kana dan khobar kana. Coba buat. Nah, belum tahu juga. Udah kelas 9. Nah, itu rugi nanti. Makanya coba belajarnya ini serius. Nah, coba ini Ustaz mau tengok dulu ya, siapa aja yang gak datang ini. Cuma satu lokal ini ya, kelas berapa ini yang ada ini? 9C. Ya udahlah. Itu kok ada suara ngaji-ngaji itu? Ya udah. Oke. Oke, coba Ustaz mau tanya dulu. Mana materi apa yang paling payah di ilmu nahu? Judul apa yang paling payah? Oh, kalau semuanya berarti tak belajar itu. Coba Ustaz tanya dulu lah satu orang aja. Minta Ustaz buat contoh aja coba ya. Satu orang aja Ustaz tes. Coba dulu Ustaz tanya sama Yusro Aulia. Ah, Yusro. Iya, coba buatkan Ustaz ya contoh dari hal. Masih ingat enggak hal? Apa Ustaz? Hal. Ingat enggak hal itu apa? Udah tahu Ustaz, makanya Ustaz tanya sama antum aja. Kalau Ustaz tanya yang malah sama yang lain juga belum tentu mereka bisa. Nah, itulah makanya iya Ustaz tahu belajar secara online ini enggak efektif, tahu Ustaz. Bagi yang enggak belajar, bagi yang belajar bisa dia fokus. Ada anak yang kalau dia belajar di sekolah dia diganggu. Nah, dia mau belajar serius, kawannya ribut, kawannya ganggu, dia gak bisa belajar. Jadi dia lebih suka belajar online. Ada juga yang lebih suka belajar di sekolah. Nah, karena bisa main-main, kebanyakannya kayak gitu. Kalau di rumah kan dipantau sama orang tua. Nah, jadi sebenarnya ada plus dan minus pada semua kegiatan. Mau itu belajar di sekolah atau belajar secara daring. Iya. Oke, kira-kira untuk penjelasan yang tadi tentang dhamairun nasbi wal jarri al muttasilah, itu antum udah paham belum i'rabnya? Kayak yang Ustaz jelaskan tadi. Coba Ustaz tanya dulu sama Ikrom. Mana Ikrom nih? Ikrom, coba buka videonya Ikrom. Enggak nampak Ustaz Ikrom wajah antum. Ah, Ikrom. Pahamnya antum i'rabnya tadi kan Ikrom? Paham? Ah, coba antum i'rab kayak Ustaz i'rab tadi. Kalimatnya ini talibun. Ah, gampangnya kayak gitu aja. Ini talibun, coba. Innanya juga. Hah? Inna mubtada. Ah, innanya dulu, innanya dulu. Inna, coba i'rabkan dulu. Inna itu apa? Isim inna mudof. Ya, udahlah. Inna, tengok ya, saya ulangi. Inna harfu taukidin wa nasbin. Ya, harfu taukid wa nasab. Artinya apa? Inna itu huruf yang fungsinya untuk menegaskan dan menasabkan. Gitu cara ngirupnya. Jadi inna harfu taukidin wa nasbin. Nah baru setelahnya itu ya mutakallim. Ya mutakallimnya itu cara mengirupnya ya titik dua ya ul mutakallim mabniyun ala sukun. Kan bahasan kita kan
al-asma al-mu'robah, benar kan? Nah, maka dibilang yaitu ya'ul mutakallim mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Nah, ini untuk semua, bukan cuma untuk ikrom ya, perhatikan. Jadi pelajaran nahu ini pasti harus ada ikrobnya. Kalau enggak ada ikrobnya bukan nahu namanya. Nah, baru talibun ya. Ya. Khobar inna marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, ya. Jadi hari ini memang enggak bisa banyak karena juga mati lampu ya. Kemudian penjelasannya juga enggak bisa sebentar jadi panjang ya, maka kita tutup pelajaran hari ini karena waktunya udah habis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua karyawan pun wajib besar.